Apa khabar semua? Terima kasih sebab sudi menonton di sini. Jom kita mulakan menonton sambil minum kopi dan makan koci. Barulah kokoci. Kuala Lumpur, pelawak dan pengacara Pian Cecupak, 52, menghembuskan nafas terakhir dipercayai serangan jantung di kediaman ibunya di Taman Datuk Senu, Sentul, di sini, jam 8 malam tadi, berita pemergian anggota kumpulan lawak jenaka, Cecupak yang popular era 1990-an itu disahkan adik perempuan, Hasanah Abdul Rahman. Hasanah berkata, Pian atau nama sebenarnya, Muhammad Rafiq Abdul Rahman ditemui terbaring dalam bilik air oleh ibunya, arwah mempunyai masalah jantung sejak 2018 dan hanya bergantung kepada ubat selama ini. Saya diberitahu, mak tersedar arwah sudah terbaring dalam bilik air pada jam 8 malam, arwah memang duduk dengan mak, jenazah arwah sudah dibawa ke hospital, kemungkinan besar arwah meninggal dunia akibat serangan jantung, katanya kepada BH Online. Katanya, arwah tidak melakukan rawatan khusus untuk masalah jantung sejak 4 tahun lalu, arwah hanya bergantung pada ubatan sahaja. Kesihatan arwah memang agak merosot sejak akhir ini, arwah sering mengadu sakit dada, kata Hasanah. Sebelum ini, Pian pernah dikejarkan ke Hospital Kuala Lumpur, HKL, jam 3 pagi akibat sesak nafas pada 17 Oktober 2018. Doktor mengesahkannya mengalami serangan jantung dan diletakkan di Ward Pemulihan Jantung, CRW. Susulan itu, arwah perlu membuat rawatan angiogram dengan kos perubatannya mencecah puluhan ribuan ringgit. Hasanah memaklumkan, jenazah arwah kini berada di rumah ibu di Taman Datuk Senu untuk urusan pengebumian. Jenazah akan dibawa ke surau berdekatan rumah, insya Allah, urusan pengebumian akan dilakukan pagi ini, cuma, saya belum dapat dipastikan lokasi pengebumian, katanya. Terdahulu, bakat arwah Pian dicungkil menerusi program realiti popular, Sinaran Pasport Kegemilangan TV3 pada era 1990-an, sebelum menyertai kumpulan Cecupak, anak kedua daripada 6 beradik itu pernah mendirikan rumah tangga dan berpisah dengan bekas isteri pada 2000, menerusi perkahwinan itu, arwah dikurniakan dua cahaya mata, Nuraina Fazrin dan Nurlina Fazrin. Sampai habis awak semua menonton. Terima kasih sebab sudi menonton di Kokoci TV Channel. Semoga yang memberi sokongan kepada kami, kami doakan semua mendapat rezeki yang melimpah ruah. Jangan lupa jika nak sebarang bekerjasama, ada email kami di bawah tu. Sampai di sini sahaja dulu. Tengok-tengok juga video yang lain. Sekian, terima kasih.